Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua berjumpa lagi di channel Bang Puput Di video kali ini saya akan membagikan atau membahas Cara menghasilkan uang dari internet hanya dengan membuat akun email Dan per akun emailnya nanti kalian akan dibayar sejumlah dolar Dan cara ini bisa dilakukan siapa saja tanpa terkecuali Walaupun hanya menggunakan handphone kalian saja dan di dalam video ini juga saya akan membahas atau membagikan sebuah strategi bagaimana seseorang bisa mendapatkan penghasilan ratusan dolar per harinya dengan sebuah website. Jadi alangkah baiknya silahkan kalian lihat video ini dari awal sampai dengan akhir. Saya yakin kalian akan mendapatkan hasil yang sangat bermanfaat. Yang tentunya belum kalian ketahui. Mungkin website ini pernah kalian lihat, tetapi kalian bingung bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang begitu cepat dengan website ini seperti seseorang yang menyampaikan website tersebut kepada kalian. Oke, langsung aja kita ke websitenya agar lebih mudah lagi untuk menjelaskan kepada kalian strategi yang sesungguhnya. Seperti yang kalian lihat sendiri, di sini saya menggunakan website workatbd.com untuk mendapatkan penghasilan sebesar ini dan total withdraw yang telah saya lakukan sebesar 350 dolar atau setara dengan 5.250.000 rupiah tetapi kalian harus mengerjakan tugas terlebih dahulu untuk mendapatkan penghasilannya dan untuk pemberitahuan terlebih dahulu di website WorkItBD ini, ada dua macam tugas. Yang pertama, tugas tidak memerlukan skill; yang kedua, tugas memerlukan skill. Contohnya saja, tugas yang memerlukan skill, kalian bisa melihatnya nanti di bagian micro job ini. Di bagian micro job ini, kalian akan menemukan tugas-tugas atau pekerjaan yang sama sekali tidak memerlukan skill. Contohnya saja, seperti judul yang di awal saya sampaikan tadi kalian bisa mendapatkan penghasilan dengan cara membuat akun Gmail. Dan kalian akan mendapatkan bayaran sebesar 0,025 dolar atau setara dengan Rp 375 rupiah. Kemudian ketika kalian sudah masuk ke dalam pekerjaannya seperti ini dan sebelum kalian kerjakan pekerjaannya seperti membuat akun Gmail, silakan kalian baca terlebih dahulu apa persyaratan dari pekerjaan tersebut. Contohnya, Kalian baca nanti di bagian ini ya, persyaratan dari pekerjaannya. Kemudian di bagian ini, kalian baca bukti apa yang harus kalian terakan untuk menunjukkan bahwasanya kalian telah menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya nanti, untuk mengupload bukti-buktinya, kalian masukkan aja di bagian ini. Contohnya, seperti email dan password Gmail-nya yang telah kalian buat. Setelah itu, tinggal kalian klik di bagian Complete di Stacks. Dan nantinya, mereka akan meninjau hasil pekerjaan kalian terlebih dahulu dan jika mereka setuju dengan hasil pekerjaan kalian maka kalian akan mendapatkan penghasilan secara langsung dan penghasilan kalian tersebut akan masuk kembali ke bagian akun current balance ini tetapi untuk pekerjaan yang di bagian microjob adalah pekerjaan-pekerjaan ringan dan tentunya Hasil yang akan kalian dapatkan juga sangat-sangat sedikit, tetapi saran saya, lebih baik kalian mengerjakan pekerjaan yang memerlukan skill saja, karena bayarannya lebih besar daripada yang tidak memerlukan skill. Contohnya saja, kalian bisa mengerjakan pekerjaan di bagian desain ini, dan seperti yang kalian lihat sendiri di sini, di bagian desain ini kalian akan mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Contohnya, seperti pekerjaan ini membuat stiker terima kasih kalian akan mendapatkan bayaran sebesar 88 dolar atau setara dengan 1.320.000 rupiah. Kemudian ada lagi pekerjaan membuat desain kartu bisnis dan bayarannya sebesar 3 dolar. Dan jika kalian ingin mengerjakan pekerjaan seperti yang ada di kolom desain ini, contohnya seperti membuat kartu bisnis seperti ini, kalian jangan takut bahwasanya kalian tidak bisa mendesain. Di sini saya punya cara agar kalian bisa mendapatkan penghasilan dari kolom desain ini. Contohnya seperti membuat desain kartu bisnis. Ada sebuah website yang bisa kalian gunakan nanti ketika kalian ingin membuat kartu bisnis. Nama websitenya adalah kanpa.com. Ketika kalian ingin mengerjakan pekerjaan membuat desain kartu bisnis, kalian bisa menuliskan di bagian ini. Dan di sini kalian akan diperlihatkan Daftar-daftar dari kartu bisnisnya nanti tinggal kalian pilih aja mana yang ingin kalian gunakan. Langkah selanjutnya, tinggal kalian edit aja kartu bisnis tersebut. Dan untuk pekerjaan yang lain, seperti di kolom desain yang telah kita lihat di sini, nanti tinggal kalian coba cari aja di bagian website kanpa, ada atau tidak desain yang kalian inginkan, kemudian kalian bukan hanya bisa mendapatkan penghasilan dengan cara mengerjakan pekerjaan ringan ataupun pekerjaan yang memerlukan skill di website workatbd.com ini, tetapi kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara yang lain. Contohnya, membagikan link referral kalian. Dan untuk melihat link referral kalian, Nanti tinggal kalian klik aja di bagian dashboard, kalian lihat aja nanti di bagian ini link referral kalian, kemudian kalian bagikan ke sosial media kalian. Nantinya kalian akan mendapatkan penghasilan dari link referral kalian tersebut jika ada orang yang mendaftar atau bergabung dengan website ini menggunakan link referral kalian. Dan untuk metode penarikan yang bisa kalian gunakan adalah metode penarikan Payeer. Dan jika kalian sudah paham semua dengan penjelasan saya tadi, maka kita di sini akan masuk ke pembahasan intinya seperti di awal video yang saya sampaikan tadi, yaitu bagaimana seseorang yang kalian lihat Ketika menyampaikan sebuah website, bisa mendapatkan penghasilan ratusan dolar per harinya. Dan di sini saya akan menjawabnya sesuai dengan pengetahuan saya, dan saya memiliki tiga cara yang mereka gunakan untuk memperlihatkan kepada kalian penghasilan yang mereka dapatkan dari website tersebut. Yang pertama, mereka bisa mendapatkan penghasilan seperti yang mereka tunjukkan kepada kalian, dengan cara mereka melakukan promosi sebuah aplikasi ataupun website, dan bayaran mereka dari promosi tersebut telah di-top up oleh pihak website. Atau aplikasinya terlebih dahulu ke akun website yang akan mereka promosikan. Kemudian, cara kedua yang mereka gunakan adalah mereka membagikan link referral mereka ke sosial media ataupun grup tertentu yang mereka gunakan untuk memancing orang-orang tertarik menggunakan strategi yang digunakannya. Kemudian, cara yang ketiga dengan cara memanipulasi data. Yaitu, seperti yang kalian lihat sendiri di sini, saya mendapatkan penghasilan sebesar 257 dolar. Dan total withdrawnya mencapai 350 dolar. Bagaimana cara saya bisa mendapatkan penghasilan sebesar itu? Contohnya saja, kalian lihat baik-baik, saya akan melakukan repres di bagian dashboardnya ini, agar kalian tahu bagaimana yang sebenarnya. Kalian lihat baik-baik ya, setelah saya repres maka hasilnya menjadi seperti ini hasilnya menjadi nol, ya, karena saya tidak mengerjakan pekerjaan apapun di website ini. Dan penghasilan yang kalian lihat tadi itu adalah penghasilan yang saya buat sendiri. Caranya nanti seperti ini: kalian pilih aja di bagian mana ingin kalian rubah datanya. Contohnya saya ingin merubah di bagian pendapatan ini ya, di bagian current balance ini. Saya ingin membuat penghasilannya dari 0 dolar menjadi 125 dolar. Caranya nanti kalian klik kanan seperti ini, kemudian kalian pilih inspect. Selanjutnya kalian lihat ya di bagian yang ada bertuliskan 0 dolar ini, kalian double klik aja, kemudian tinggal kalian buat aja berapa nominalnya yang ingin kalian buat. Langkah selanjutnya tinggal kalian klik enter. Setelah itu kalian keluarkan aja dari inspect ini kalian pilih yang tanda silang di bagian ini dan hasilnya telah seperti ini dan di bagian total withdrawnya juga sama caranya seperti yang saya tunjukkan tadi kalian klik kanan kemudian kalian pilih inspect setelah itu kalian pilih di bagian nol dollar ini selanjutnya kalian double klik dan tinggal kalian buat aja nominal yang kalian inginkan. Dan di sini seperti yang kalian lihat sendiri, di bagian data total withdrawnya sudah terubah dari 0 dolar menjadi 150 dolar. Itulah beberapa strategi yang mereka gunakan agar kalian percaya dengan apa yang mereka sampaikan ketika mempromosikan atau menunjukkan sebuah website ataupun aplikasi sehingga kalian nanti mau mencobanya. Jadi, intinya sebenarnya seperti ini, ya, teman-teman. Ketika kalian ingin mendapatkan penghasilan dari internet. Yang pertama, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu mengenai sebuah website yang disampaikan seseorang, apakah website tersebut membayar atau tidak. Kemudian, yang kedua, saran saya, kerjakanlah pekerjaan yang memerlukan skill. Kemudian, yang ketiga, ketika kalian ingin menggunakan website ataupun aplikasi, saya tidak menyarankan kalian untuk mengisikan data-data kalian yang sebenar-benarnya ke website ataupun aplikasi tersebut. Kemudian, yang keempat. Saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit ke website ini atau ke website manapun yang ingin kalian coba. Semoga ide cara menghasilkan uang dari internet ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.